Dan saya minta bagaimana penegak hukum ini mau tukar kepala dengan saya. Somad ditangkap, saya menyerahkan diri kepada bangsa Indonesia, bangsa yang saya cintai itu. Ampun, 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 ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fillah, sahabat muslim dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, dan semua umat Islam dimanapun berada selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kali ini video yang saya ambil, video kemarin di channel Saifuddin Ibrahim yang baru, ternyata Saifuddin Ibrahim masih mempunyai sebuah dendam kesumat ya terhadap Ustadz Abdul Somad. Saifuddin Ibrahim di sini begitu sangat mendalam kebenciannya terhadap Ustadz Abdul Somad tentang pernyataan dari Ustadz Abdul Somad beberapa tahun yang lalu yang menyatakan ada jin di dalam patung. Dan statement dari Ustadz Abdul Somad tersebut banyak mendapat dukungan dari pihak kekristenan sendiri. Menurut Daniel Mananta misalnya ya, ternyata ada unclean spirit di dalam patung. Nah, itu juga ada berargumen, ada dalil yang harus dibaca sebelum semua orang ingin berkomentar mengenai statement dari Daniel Mananta tersebut ya. Tetapi di sini berbagai narasi kebencian dikemukakan oleh Saifuddin Ibrahim agar tercapai keinginannya, yaitu Ustadz Abdul Somad harus dipenjara. Itu keinginan dan mimpi terbesar Saifuddin Ibrahim saat ini. Cukup sudah untuk membantah ini. Dan saya minta bagaimana penegak hukum ini mau tukar kepala dengan saya. Somad ditangkap, saya menyerahkan diri kepada bangsa Indonesia, bangsa yang saya cintai itu. Kalau demikian terus keadaannya, saudara-saudara, sumber kekacauan di kalangan masyarakat, umat beragama itu adalah mereka sendiri. Dan kalau Anda membaca 100 ayat saja dari 300 itu, Anda akan geleng-geleng kepala. Tidak mungkin ini dari kitab suci. Tidak mungkin ini adalah suara dari Tuhan. Tidak mungkin. Kalau bukan, itu adalah mentalitas bangsa gurun. Permintaan dari Saifuddin Ibrahim, dia bersedia tukar kepala. Maksudnya adalah ketika Ustadz Abdul Somad sudah ditangkap dan dipenjara, maka Saifuddin Ibrahim akan menyerahkan diri dan bersedia di penjara juga. Ini apa-apaan? Saifuddin Ibrahim ini adalah notabene-nya adalah tersangka, tersangka penista agama, seorang buron, buron negara. Saifuddin Ibrahim ini adalah sudah sangat jelas orang yang melanggar hukum dan tidak taat hukum. Terbukti apa? Tidak taat hukum karena ketika Saifuddin Ibrahim sudah divonis sebagai tersangka, dia tidak pulang ke Indonesia dan justru malah melarikan diri ke Amerika. Inilah ya, orang pelanggar hukum tapi sok-sokan ngomong tentang hukum, sedangkan posisi atau status dari Saifuddin Ibrahim ini sendiri adalah seorang tersangka. Saifuddin Ibrahim berusaha menebar framing atau propaganda bahwa dia adalah orang yang terzalimi. Tetapi realitanya, hukum harus ditegakkan. Kalau memang menistakan agama seperti Saifuddin Ibrahim ini, ya harus ditangkap dan harus konsekuen mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat berupa penistaan agama tersebut ya. Berbeda dengan Ustadz Abdul Somad ya.
Tidak ada yang salah di situ, karena pendapat dari Ustadz Abdul Somad tersebut juga didukung dari pihak kekristenan sendiri, seperti di awal yang tadi saya sebutkan, Daniel Mananta ya, yang ternyata juga setuju dengan pendapat dari Ustadz Abdul Somad, mengatakan di situ bahwa ada unclean spirit, ada roh jahat di dalam patung. Dan statement dari Daniel Mananta tersebut juga berdasarkan dalil Alkitabiah, berdasarkan dalil ayat-ayat di dalam Bible. Jadi bagaimana mungkin seorang Saifuddin Ibrahim yang notabene adalah seorang pelanggar hukum ini meminta sebuah keadilan? Keadilan yang sebenarnya adalah Saifuddin Ibrahim ini lekas pulang ke Indonesia, dan dia sudah harus siap masuk di Hotel Proteo mempertanggungjawabkan semua apa yang dia lakukan berupa penistaan agama, yang telah menghujat Islam, menghujat Allah, menghujat Al-Quran, dan permintaannya yang sangat halu, yaitu meminta kepada Menteri Agama agar menghapus 300 ayat Al-Quran. Urusannya apa? Tidak ada urusan sama sekali dengan Saifuddin Ibrahim ya. Ayat Al-Quran yang notabene sudah diakui kebenarannya oleh umat Islam di seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang tidak pernah berubah. Dan menanggapi permintaan dari Saifuddin Ibrahim yang kembali terlalu halu tersebut, tidak akan pernah bisa diwujudkan oleh siapapun sampai kapanpun, karena jelas jaminan dari Allah adalah pasti. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya hingga hari kiamat. Jaminan paten dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri terbukti dengan banyaknya para hufaz atau para hafiz, para penghafal Al-Quran di seluruh dunia, dari usia anak-anak, usia dewasa, orang tua. Banyak sekali yang menghafalkan Al-Quran, yang bisa hafal Al-Quran. Nah, disitulah maka ketika akan dirubah satu ayat, satu titik, satu tanda baca di dalam Al-Quran, akan ketahuan saat itu juga. Jadi Al-Quran sendiri terbukti otentik sampai saat ini dan sampai kapanpun, terjaga kemurnian dari Al-Quran tersebut. Jadi kembali lagi ke Saifuddin Ibrahim, manusia halu ini hanyalah menghibur diri, hanya angan-angan kosong yang dia punya, karena memang beban penderitaan Saifuddin Ibrahim saat ini sudah di ujung atau di puncak penderitaan, sehingga dia memang harus begitu.